Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agus News Vlog. Di video kali ini akan unboxing dan ini pengalaman beli Acer Aspire. Speknya Intel N5100 quad core. Ini Acer Aspire 3 namanya ya. A3 1435 C03Y. Laptop warnanya silver 14 in. Oke, bagaimana laptopnya, langsung di unboxing saja, cekidot videonya. Oke, ini dia tasnya, lumayan bagus dari Acer ya. Nah, ini laptopnya mau di unboxing. Ini mau ada penyok, dicek dulu. Oh, ini ternyata dapat antivirus dari Bullguard. Bonus antivirus 1 tahun ya. Ini akan dibuka untuk segelnya. Ini dilepas dulu ya. Kartunya. Kartu antivirus. Oke, dibuka. Ternyata dua ya, dusnya dua double. Jadi lumayan aman. Oke, ada segel lagi di dalamnya, dibuka. Oke, udah terbuka ya. Ini kelengkapannya apa aja, kita cek. Ini dapat buku manual Acer Aspire 3. Terus ada kartu garansi. Terus ada charger, ini chargernya. Terus tentu saja ada laptopnya ya. Ini dia laptopnya, masih segel laser, warnanya silver. Ya, ini dia laptopnya, ini dia ya. Layarnya masih HD, ini 14 in. Ada webcam. Tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Nah, ini logonya Intel Inside. Intel Inside. Nah, ini touchpadnya. Klik-nya masih menyatu dengan touchpad ya. Narrow bezel, faster wireless, DDR4 upgradable, HDMI 2.0. Ini dari samping ada apa aja? Ini samping kanan ada USB berapa ini? Nggak kelihatan ya? USB 2 biasa atau USB 3 ini? Oke, sebelah kiri. Oh, sebelah kiri baru USB 3 ya. Tadi USB 2. USB 3 ada 2, HDMI 1, ada port LAN, ada port charging. Depannya, bagian depannya ada speaker. Speakernya 2.
Nah, ini bagian cover atasnya, tulisan laser. Ini chargernya. Chargernya bukan merek Acer ya, tapi merek Delta. Walaupun ini original garansi resmi, cuma bawaan chargernya Delta mereknya ya. Oh, Delta. Delta elektronik. Oke, ini coba dihidupkan dan ternyata udah Windows 11 ya. Ini awalnya kayak gini, beda sama Windows 10. Visualnya lebih bagus Windows 11 ya, visualnya lebih halus apa ya, teksturnya ya, untuk kualitas apa sih, kualitas gambarnya ya. Oke, ini minta disambungin ke WiFi ya. Wajib, kalau di sini di laptop ini wajib disambungin ke WiFi. Jadi siapkan juga untuk akun Microsoft-nya ya. Jadi nanti tinggal masuk untuk mengaktifkan Windows-nya. Seperti itu. Oke, masih menunggu tersambung ke internet. Ya, ini tinggal mengikuti petunjuknya saja ya. Nah, ini suruh login Microsoft atau mendaftar juga bisa, tapi harus tersambung ke internet. Ini OneDrive. OneDrive nggak wajib ya. Office didapat OHS, udah langsung aktif ya. Kalau Windows-nya aktif harusnya. Ini terserah multi centang apa tidak ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk Windows 11.